ini menggambarkan dukungan NU ke Bapak Ganjar, Pak? Belum bisa dikatakan begitu ya, tapi yang jelas beliau dengan saya dekat sekali. Sejak dulu saya masih gubernur, masih DPR, dekat sekali. Tadi apa aja yang diperbincangkan di dalam, Pak? Guyang-guyang nih. Ada wejangan khusus nggak, Pak Said, ke untuk Mas Ganjar? Ya, ya. Jadi ide saya tentang Islam Nusantara, kalau Pak Ganjar jadi presiden, teruskan. Ekspor ke luar negeri. Sajuran jalan adalah bagaimana Islam menyatu dengan budaya, bahkan budaya dijadikan fondasi Islam. Itu yang akan besar Islam yang ramah. Jadi yang jelas di Timur Tengah, kalau hanya Islam yang meninggalkan budaya, tegang, konflik, bahkan langsung.